Sebanyak 22 pemain timnas U19 menjadi mahasiswa baru jurusan Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta. Mereka mendapat kesempatan mengenyam pendidikan di perguruan tinggi tanpa harus mengikuti tes. Sebanyak 22 pemain timnas U19 menjadi bagian dari sekitar 5.000 mahasiswa baru yang diterima kuliah di UNY pada tahun ini. Kuliah ini juga sebagai upaya menyiapkan generasi emas di mana para pemain tidak hanya pandai bermain bola, namun juga pintar secara akademik. Pihak UNY akan memberikan kemudahan jika jadwal kuliah berbarengan dengan program timnas. UNY juga siap memberikan beasiswa bagi pemain yang dirasa kurang mampu membayar biaya kuliah. Para pemain timnas U19 sendiri mulai mengikuti ospek di kampus sambil melakukan latihan Piala Asia di Vietnam bulan Oktober mendatang. Mulai tahun ini pemain tim nasional kita diterima seluruhnya, ya, yang tamat SLTA masuk perguruan tinggi negeri tanpa testing di Universitas Negeri Yogyakarta. Dan seperan dari perhatian dari Bapak Rektor dan Universitas Negeri Yogyakarta ini bahwa mereka diberi kesempatan.